Hai semua, hari ini kita akan belajar tentang keperluan proses fotosintesis. Tumbuh-tumbuhan memerlukan cahaya matahari, klorofil, karbon dioksida dan air untuk melakukan proses fotosintesis. Cahaya matahari adalah sumber utama tenaga. Karbon dioksida adalah gas dalam udara yang masuk melalui daun. Klorofil pula adalah bahan berwarna hijau pada tumbuh-tumbuhan. Air pula diserap masuk melalui akar. Tahukah anda, tumbuh-tumbuhan yang bukan berwarna hijau juga boleh melakukan fotosintesis sekiranya mempunyai klorofil. Proses fotosintesis juga dikenali sebagai proses di mana tumbuhan membuat makanannya sendiri. Okey, jumpa lagi murid-murid. Bye!